Okey, assalamualaikum geng. Selamat datang ke channel Doski Padu. Okey, pada video kali ini aku nak buat satu eksperimen gila. Ha, aku akan goreng geng isi dalam nyok ni yang warna putih tu kan. Ha, kita nak tengok ah rasa dia macam mana, dia punya rupa dia macam mana kan. Ha, kalau hangpa nak tahu, hangpa jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Let's go. Check it out. Okey geng, bahan-bahan yang kita pakai ha ni ah. Tepung ni kan, kita akan goreng celup tepung. Ha, tepung ah. Goreng pisak adabi kan. Oh, cahayalah. Ha, pisak adabi eh. Kita tengok ah. Ha, tepung goreng pisak adabi. Lepas tu kita pakai sekelo minyak. Ha, kita pakai separuh kan. Ha, isi dah pun tak banyak kan dalam sebiji ni. Dia sikit lah, kita buang minyak pun separuh ah. Okey, tanpa buang masa dulu kita ambil isi dalam ni kan. Let's go, check it out. Okey geng, padu kan, kita dah Allah ha, buah banyak ni, buah kelapa. Okey, isi dah. Allah. Isi hingus lagi kan. Isi dia apa hingus lagi. Jadi tak apa kan, ada lah sikit-sikit tu kan. Boleh lah, kita tak try korek. Kita try ambil isi dah kan. Kita akan goreng ke tepung. Okey, let's go. Okey, disebabkan isi nyok ni tak apa nak tebal lagi. Kita boleh lah, dia ada juga sikit-sikit kan isi dah kan. Kita akan ambil lah. Ambil juga, tapi kita turun bulan tepung kan. Ha, dia boleh lah juga nak kita ni nak goreng kan. Ha, kita akan ambil isi ni, kita boleh dalam tepung terus. Biar dia bersalut terus kan. Ha, baru dia keras terus kan. Jadi aku nak rendam layak dulu lah. Kita tak tahu isi dalam ni. Bubur dulu bos tadi. Okey. Lihat juga ni. Eksperimen ni kan. Oh, tu dah. Hai pisang goreng. Hai pisang goreng. Okey. Okey, kita bubuh. Kita akan buah bah, tepung lah dalam pinggan kan. Haa, tepuk adabi. Nak rancap dosa. Barang tu perikai je. Okey. Mantap pak bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buat sikit kan. Okey. Nak rancap. Okey, reka. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Akan letak dalam tepung ah. Tu dah. Tu dah kan. Ini mak eksperimen gila. Memang meracau kan. Tu dah. Tu tak tahu rupa ni aku baru first time kan. Ha, first time ah. Ha, goreng dengan tepung kan. Mana biasa orang buat kan. Aku aja try kan baru cepat kan. Terus macam saya pun. Oi. Macam isi ayam pun. Rancuk ni. Macam isi ayam pun dah kan. Dah. Mantap pak bu. Dia panjang-panjang tu kan. Macam isi ayam kan. Nak rancak. Okey kan, kita buang minyak dah kan. Ha, kita buang minyak lah. Prepare terus kan, untuk nak goreng kan. Ha, kita tengok kan. Apa yang akan jadi sebentar lagi. Okey, buang minyak. Tak bu, tak buang banyak kan. Kita buat sikit eh, sebab lah isi dia pun tak banyak. Okey, rancak. Nak rancak. Andai aku merajuk bawah hati. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kau pun membawa diri. Siapa? Okey kan, minyak pun kita dah bubuh lah. Jadi kalau ready kan, kita nak kena buka api dia pula. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, rancak. Okey kan, api dia dah menyala. Ha, nampak lah. Hangat. Harun tu. Hangat kan. Okey, kita tunggu dah sampai dia panas kan, minyak panas kan. Let's go, bye-bye. Okey kan, minyak dia dah panas kan. Dia mula berasak-berasak dah. Tapi ada angin sikit kan. Angin duk tolak api kan. Tapi ada walaupun dia tolak, tapi periuk ni tetap dia mula panas kan. Ada angin sikit kan. Kau kena lindung sikit eh. Putih pas lah. Kacau mari kan. Lepas kita tunggu kan sampai dia putih-putih panas. Oh, lepas tu kita akan bubuh isi nyok kan. Kita tengok dia punya rasa dah macam mana. Asur tak asur, nanti kau akan bubuh rating kan. Berapa bintang kan. Dia punya rasa dah tu. Kalau bintang dia banyak, rasa dah sedap lah.
Aduh, nyamuk badan. Kalau bintang sikit, rasa tak apa nak sempoi kan. Apa pun nak tunggu kan, aku akan goreng ni. Tak suka badan. Ya, kan? Dia mula panas dah. Panas kan, dia rasa panas kan. Sudah ni isi dah kan. Dia tak banyak lah. Kita try buat tu lah, bismillahirrahmanirrahim. Wih, wih, bahaya wih. Ha! Gari! Gari! Tak tahu nak metuk ke apa, kita tak tahu kan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Isi nyok eh. Memang rancak lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Mantap Pak Bu. Memang merca awal. Dia tak ada bau kan? Takat ni tak ada bau lah. Kau nak bau macam pisang goreng kan? Dia tak ada bau ni. Udah. Ui, api pelangit ni. Hangit ni. Okay. Macam ayam ni. Macam ayam lah tau. Bentuk lah. Okay. Sikit-sikit. Macam ayam lah tau. Okay, mana mantap Pak Bu. Okay, habis lah. Habis dah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ui, cukup lah tau. Lagi hangit kan. Ui, aku nak hati masuk kan. Habis lah hangit weh. Macam mana kan? Hangit-hangit. Okey, kita dah tutup api ya. Alhamdulillah. Rancak dosa. Okey kan, mangkuk dia kali ni rare sikit kan. Kita pakai buah kelapa dia juga kan. Mangkuk dia kan. Oh, dia ada rasa lagi kan. Dia punya tambah perasa tu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita angkat lagi bubur dia ni eh. Oh ya, awak warna hitam ni. Isi dia warna hitam yang macam coklat Milo. Ha, coklat Milo dalam plastik kan. Warna dia lebih kurang tu lah. Aku tunjuk apa. Macam kacau kan. Macam asam mana warna dia. Okey. Nak rancak. Huduh. Tak aku tunjuk apa kan. Ha, ya. Boleh tengok lah. Duduk yang boleh tengok ah. Oh, warna lebih kurang macam ni lah. Macam asam jawa pula kan. Tak apa kan. Ni hanya sekadar eksperimen lah. Nanti hampa kalau hampa tahu dia punya rasa dia. Nanti kita. Kita tahu rasa dia macam mana nanti. Kita boleh lah nak buat ke tak mau buat kan. Oh, boleh tengok warna dia hitam kan. Oh, dah kita makan kan. Tak suka rasa dia punya. Isi nyok goreng ni. Goreng tepung pisang ni kan. Kita nak tengok dia punya rasa tu macam mana kan. Dah kan. Warna hitam lah. Dah warna hitam kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabana. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Kakak ni dia punya rasa kan. Dia pek sikit tau. Dia rasa pek tau. Bismillahirrahmanirrahim. Dia mula kita gigit tu dah rasa manis tau. Bila lama-lama kita gigit kan. Dia rasa pek tu. Dia rasa pek kan. Memang meracau lah. Perhampuan yang kat rumah sana. Dengan telai goreng. Sebab dia rasa pek. Dia kan rasa pek. Pahit-pahit. Haa. Nah, gitu lah. Bismillah. Dia rasa pek kan. Kan. Warna apa pun hitam kan. Aku tak tahu kan pek ni dia sebab apa. Sebab memang akan warna hitam kau ataupun hangit kan aku goreng tadi. Macam-macam kan. Tapi aku goreng sat kan. Hangit kan sebab api garang kan. Tapi sedap lah boleh lah kan. Rasa nak rasa nak makan. Tapi sedap kan boleh lah kita nak makan kan. Ya. Nama-nama cap besar. Tengah-tengah hari ni hangat ni. Dah kena meracau kan. Terima kasih pada ladies and gentlemen kerana menghadiri majlis tarian antarabangsa di mana terletak di kawasan sawit ya. Okey, di pentas sawit. Okey, dengan ini kita mempersilakan penari paling rancak sebenarnya.
Rezeki padu. Ya, sila. Terima kasih semua. Okey. Pacau kan tu saat ni. Untuk hari aku melawak orang kan. Okey, itu saja video aku untuk kali ni. Kalau hampa skop jenis apa, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Terus support aku, jangan lupa follow Facebook aku, Instagram aku dengan TikTok aku kan, bagi cukup 1k follower. Ha, TikTok aku bagi cukup 1k follower. Okey, bye bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Okey, bye.